angkat dia nak. Iya, BLT nak. Karena BLT kalau angkat tak. Mohon pemerintahan Indonesia. Untuk hari ini ada kegiatan apa di desa ini, Pak? Alhamdulillah di sini hari ini bagi kegiatan pembagian dana desa BLT. BLT dana desa berjumlah 166 KPM. Itu khusus yang dari dana desa. Alhamdulillah di atas ruang meeting sekarang lagi dilaksanakan program Bisnaker juga. Sekarang pelatihan 16 orang di atas di pihak Bisnaker. Kemarin diselenggarakan pembagian APBD dari kabupaten. Alhamdulillah kemarin selesai. Mudah-mudahan hari ini 166 biasanya sampai jam 9 sampai jam 2-an. Beres, Pak, mungkin harapan Bapak nih atau himbauan kepada masyarakat dengan bantuan itu apa disampaikan, Pak? Himbauan saya tadi malahan sudah disinggung juga dengan Ketua BPD dan pendamping desa juga hadir. Himbauan saya dengan uang 600 ribu per bulan selama 3 kali itu menjadi manfaat buat beliau, bisa dibuat modal atau kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan nanti ke depannya kan ada program lagi yang 300 ribu. Tadi juga saya sampaikan kepada masyarakat bahwa untuk yang ke depan itu bagian yang belum dapat bantuan dari manapun. Pak, kalau untuk fisik padat karya sudah jalan apa belum, Pak? Padat karya alhamdulillah sudah selesai kemarin, itu sebagian syarat kemarin untuk peluncuran tahap ke yang dana desa 40% dihapus dapat 15, 10. Nah, ini yang 10% terakhir saya pakai lagi untuk BLT dana desa. Pak, mungkin ucapan apa sama pemerintah dengan turunnya bantuan ke desa ini? Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah khusus umumnya Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Bandung yang telah memberikan anggaran bantuan kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung khususnya Ciapus dalam rangka masalah virus corona ini. Semoga virus corona dari hari ini ke depan musnah di muka bumi.